Eh, what's up, bolo-bolo? Selamat datang kembali di Krelu dan Blade. Nah, kita akan lanjut lagi game jelek, game jelek, game jelek. Ya, itu. Jadi, kita lanjut lagi game Saiker Wodus yang menjadi kesatria dan akan menyelamatkan dunia. Nah, jadi di part yang lalu kita sudah mendapatkan pedang baru sama ini apa namanya? Shield itu tameng baru. Terus juga baju armor baru. Nah, kita juga sudah dilantik sama sang raja. Nah, tapi setelah itu ada kabar kalau Illusion Glade alias sebuah desa rimba, desa hutan itu diserang oleh Werewolf King. Werewolf King itu kayak raja serigala yang gede gitu. Nah, tapi untuk part ini kita nggak akan langsung ke Illusion Glade, kita nggak akan langsung ke story utama, kita akan explore dulu. Nah, jadi di sini saya dapat lupa salah pencet. Nih, Meryl Farm, treasure dia ada. Jadi kita mau cari treasure map, bukan treasure map, cari anjing, miskin banget. Ya, kita mau jalan-jalan dulu. Soalnya di sini ada beberapa bagian yang harus kita jelajahi. Karena kalau nggak kita jelajahi, tiba-tiba muncul map emang jelek. Ini emang game jelek, nggak usah. Karena kalau nggak kita jelajahin, kita nggak bisa balik ke sini lagi, ke Meridel ini, ke kerajaan ini. Nah, jadi taruh ke sini dulu. Ada jual itu nggak? Jual apa namanya? Peta harta karun nggak? Oh iya, tahu. Oh iya, research. Apa ini? Oke, ya. Oke, arcana. Oh, yang kita temu gitu ya. Ada apa di sini? Saya ada peti-peti atau apa gitu di sini? Gak ada, Mac. Penasaran, ada apa di atas ya? Gak ada, coy. Kosong, coy. Gak ada apa ya? Wah, emang banyak bug sih, banyak pertanyaan nih game. Kayak ada yang masih apa namanya ya? Belum jelas itu loh. Heaven darkness, oke. Ini gak ada peti di sini. Jadi kita langsung aja ya. Ini apa? Bentar. Oh iya, fire. Yuk. Langsung aja kita ke sini arahnya, ya kan, ke Meryl Plains. Oke, jadi sebelum itu kita pakai elemen sama aman dah, soalnya kita bakal musuh alam gitu. Orang yang pakai buka pakai energi alam. Tapi lagunya aja dengerin loh. Coy, ini kalau nggak di remake itu, aduh gimana ya? Misal ini di remake, grafik yang next gen seperti zaman sekarang, Steam Deck lah, PS5 lah, Xbox Series X ya, bagus loh coy, kayak gini tuh ada pohon-pohonnya. Sebenarnya kan PS2 coy zaman segitu, ambience lagunya kayak di luar kerajaan tuh kayak gini, pasti kerajaan kayak gitu, pasti farm gitu, dengan lagunya loh. Ini fantasinya dapat ini game, walaupun jelek, walaupun itu ada, nah itu tower itu ntar di aksi di chapter 3 sih, nanti bakal kita sana kita. Cuman ada Easter egg, berarti kayak orang awam yang belum pernah main kayak, itu tower apa sih gitu. Ntar di chapter 3 pasti akan tahu tower apa itu, ada apa di sana itu. Ih, ngeri pokoknya di sana itu. Kalau ke sana tuh kita ntar aja. Mampus. Gampang kok, udah pedangnya udah beda. Kepencet anjing. Loh.
Gitu dong. Oh, bandit. Aduh, goblok. Sah, sah, sah. Gampang kok. Oh, ini apa? Oh, dapat, sip. Pod of Clover. Kalian bisa lihat sana itu ada ruangan di sana itu. Apa? Eh. Tuh. Bandit mek. Ya, musuhnya gitu, bandit-bandit gitu. Nah. Jadi di sini itu ada sungai. Pak, ini aduh. Nah, ini ada elemen. Ini game indah loh sebenarnya. Pada masanya dulu menurut saya pas zaman masih kecil tuh gini tuh bagus coy. Gila. Sekarang kayak lihat gini kayak biasa main Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West, kayak lihat ini apa sih gitu, ini game gitu. Pada masanya bagus, cakep coy. Ada elemen, wajib diambil ini. Gratis boy. Gratis coy, gitu. Habis. Wah, masih ada satu. Nah, aku mau kasih info ini. Itu kalau ke sana ke Meridel, kalau ke sana ke Brightvale. Brightvale itu apa? Brightvale itu desa, bukan desa. Kerajaan kedua. Nah, ntar kita di chapter 3. Soalnya ceritanya nggak nyampe ke situ. Sebenarnya kalau bisa explore keren ya ini. Lagunya dengerin ya. Ntar ada perbedaan ntar. Ada lagunya loh. Enak loh lagunya tuh. Dengerin. Lagunya coy, ya ampun. Jadi kalau mau kita pindah tempat, pindah area itu lagunya ganti coy. Zaman segitu game kayak gitu tuh langka coy. Ya tuh itu, kelihatan tuh daerahnya itu. Lihat itu, towernya tuh. Masalahnya ini chapter dibesarkan oleh ini. Kita nggak akan bisa ke sana kalau nggak di chapter 3. Chapter 3 nanti ini diperbaiki sama tukang itu. Tukang bangunan itu. Walaupun aku pernah dulu pernah maksa buat ke sana. Lihat pakai gini. Nggak bisa. Nggak bakal bisa, coy. Mas berapa kali pun nggak bakal bisa. Walaupun pakai bug atau apapun itu nggak bakal bisa, coy. Oh, kepencet. Gak bakal bisa, tembus. Berarti emang gamenya di loadingnya gak sampai situ. Cuma sampai ini aja. Tapi udah dikasih easter egg lagunya. Gitu, udah. Aduh, keren nih game. Game masa kecilku, aduh ya ampun. Seneng banget aku bikin walkthrough ini. Seneng nostalgia sekaligus nyeritain apa yang aku pikirkan pas main ini dulu. Nah, di sini kita mau. Nah, ini ada tempat. Nah, harus dieksplor gini tuh pasti ada. Ada suatu nih, gitu loh. Duit. Mak satu, Mek. Labu ungu, bukan biru ya. Kira-kira buta warna, Mek, aku. Nah, ini ada apaan di sini? Sah. Nah, itu loh.
Ini gak mati kan ke sini? Oke. Ini warna hijau kayaknya. Oke. Ramon lagi, isinya ramon-ramon doang gitu ya. Tak pakai mod ini. Cuma itu sih. Ini yang lainnya belum. Nah, kita akan ke sana itu. Kelihatan nggak? Nggak ya. Kangen sih lagunya ini, aduh ya ampun. Ada musuh di sini, di tadi tempat kita tadi, tapi gak ada ya. Nah, itu tempat apa ini? Nah, bentar, itu mungut dulu. Wah, banyak merah, labu, ungu. Tempat apa sih bang ini? Nah, ini itu adalah sebuah kayak krip, krip itu kayak kalau bahasa gitu makam, makam yang ke bawah tanah gitu. Ya pasti makam di sini itu angker gitu. Jadi di sana kita akan pakai ini sama ini. Oh, ini belum dapat yang ini ya. Bentar lah. Yuk, kita langsung masuk. Oh, info ini tempat termasuk aku kurang suka sih dulu. Kenapa? Ngeri. Dulu pas aku kecil itu tempat gini tuh aku nggak paling nggak suka pas si mas-mas saya itu main tuh. Aduh, aku paling takut sama ini tempatnya. Ambisnya sudah nggak enak. Udah ngeri itu loh. Oke. Coba dulu. Oh, tadi namanya apa sih? Haunted Tom, saya kan. Makam berhantu. Tom itu, iya, makam ya. Ini apa sih? Tapi ini game intinya ya makam-makam gini-gini itu. Ya, lagunya coy. Cuman segitu lagunya loh. Serem sih lihat kayak gini tuh apa tuh. Aku kurang suka tempat gini sebenarnya. Pas zaman kecil dulu, sekarang pun juga gitu sebenarnya. Tuh ada musuh. Ya lo, sini lo. Sah. Eh. Aduh goblok. Eh, dikeroyok. Elemennya apa ya? Oh, air dia. Kok dia air? Aku penasaran. Ntar salah juga, salah aku. Soalnya elemennya tuh ngaruh coy. Apa nih? Suara apa nih? Lagunya tuh kalau ada saudaraku dulu pernah. Karena bila lagunya itu denek denek den tolet tolet gitu anjing emang. Ya tahu tahu. Sah. Sini lu. Oh dia elemen alam. Iya lo sini lu. Lo gampang kok. Eh kok apa? Kok air ya dia ya? Ini apa nih? Skeleton apa ini? Itu ada itu soalnya. Harus kesana sih. Auto jump soalnya. Gak jelas ini game. Hei. Loh. Aduh, goblok.
Iya lo kena kan? Iya lo. Loh, sakit banget. Nah, ada ini soalnya. Api, coy. Bos, aku baru tahu lo, tengkorak itu elemennya anu lo. Elemennya alam, ijo. Lawannya berarti elemen udara. Gak ada isi apa? Gak ada apa-apanya ya. Makam berhantu coy. Anjing emang. Iya lu, iya lu. Takut aku, apa lu. Yang bikin takut tuh ambience-nya coy. Ambience-nya lagunya itu loh. Oh ini elemen ini. Ya, oh ini ada ini. Lu, sini lu. Gampang kok. Salah. Oh ada. Sebenernya ya. Gampang sih, cuman aku yang kurang suka dengan tempat ini. Lagunya loh, ambience-nya itu loh. Lagi-lagi ambience-nya yang bikin kurang enak. Sambil ramuan. Ya kan ramuan lagi. Ramuan terus ya, segini-segini tuh. Pandu aja yang besar coy. Dah habis. Ini kemana tadi ya? Ke sini nggak ada apa-apa. Ke sini juga kosong. Gak jelas. Ini bisa dimasukin ya? Gak bisa ya? Ini nggak di render. Oh, mati lo. Apa sih barusan? Soalnya aku belain-belain dapat pedang sama tameng yang baru. Soalnya kalau yang pakai yang lama agak sulit lawan mereka ini. Gak mati-mati gitu loh. Bukan gak mati-mati. Damage-nya gak sakit gitu loh. Ini kan sakit gitu. Langsung jebret separuh gitu. What do we have here? Nah, yang kita cari. Teknik. Caranya nambah 3 strip. Nah, gitu dong. Pentingnya explore itu buat cari gini-ginian gitu loh. Dulu aku main gak explore coy. Langsung ikutin cerita aja. Alhasil pas lawan bos, darahnya cuma dikit gitu loh. Apa ya? Gak ada apa-apa ya. Malas aku lah, tiba-tiba ada semuanya elemen coy, gak ada duit apa gitu kek. Lo sini lo. Gak kena ya gitu dong. Apa ini, ayo. Oke, okay. Body clover lumayan bisa bikin untung wanta. Untung apa nggak tahu, untung apa yang penting beruntung gitu loh. Kalau di bahasa kita itu semanggi gitu kan. Nek dapat ada apa lagi nih? Ini kita udah muter kan? Mapnya aja bikin bingung loh. Tapi dari kanan atas ya, treasure 1/1. Oke, sudah selesai. Udah gitu doang, coy. Ini kita balik ke sana, bentar. Nah, gitu doang kok. Tapi gak suka dulu aku nying ke tempat gini tuh, takut dulu aku tuh. Pas mas main tuh gak mau lihat ambience-nya, lagunya. Dah, bisa bernafas lega coy. Dah. Apa? Sini lo. Ada lagi sebenarnya, satu lagi. Redneck.
Cuman aku kurang suka tempatnya. Nah, itu kita dari sini ya, kita ke sini. Redneck, cuman ya, redneck apa golden neck ya, lupa aku. Golden neck itu dua strip naiknya, nggak cuma satu satu strip. Bentar, makan dulu. Aduh, salah, salah pencet. Salah pencet. Dah, apa-apa. Ini kita kemana? Kiri atau kanan ya? Terus sama aja sih, kiri kanan. Pasalnya ada Draconak, coy. Salah, harusnya yang kanan. Oh, pada ini ya. Draconak tuh yang di part lalu itu loh, yang monster gede kayak dinosaurus itu loh. Itu yang raksasa, bukan yang kecil. Seingatku ada di situ, aku kurang suka gitu sama itu tempat. Kalau ke sana balik lagi. Nanti kita ke tempat kemarin nih. Tapi ini sisi yang lain. Tolong. Nah. Nah. Kita ke sini. Ini enggak ada ininya, enggak ada. Nah, ini loh. Nah. Tuh ada gitu soalnya, kurang suka tuh. Ya lo, ada gempa-gempa tuh. Orang suka ada gempa-gempa ini. Gimana? Itu. Hihi. Oh, lihat lo. Lo. Aduh, goblok. Ya, tetap berkurang, coy. Cek yang besarnya, coy. Aduh, anjing. Aduh, goblok. Sulit, coy. Enggak usah. Kedua, coy. Anjing. Kecil juga anjing. Ini loh. Aku cuma ambil ini loh pengennya. Woi, cepat. Lari. Dah. Enggak usah. Jangan keluar di mana goblok. Jangan keluar di mana goblok. Nah. I'm back. Enggak usah. Nggak usah. Terlalu sulit. Apa lagi ya? Ini kemana kita? Lurus, kiri, kanan, lurus, kesana. Pinggir, oke. Gila, Mac. Belum kuat coy lawan itu. Apa salah elemen kira-kira ya? Gede bener coy. Elemen apa sih? Alam kan itu. Biasanya kalau salah elemen itu biasanya salah itu, salah. Iya, salah elemen. Biasanya kalau salah elemen tuh sulit untuk apa ya? Ngalahinnya sulit.
duitnya berapa sih? Ya ampun, cuma 399 tuh miskin banget anjing. Bentar, soalnya kalau kita langsung ke misi utama itu ntar nggak bisa balik ke sini lagi coy. Kenapa nggak bisa balik ke sini lagi? Kita ke sisi sebelah. Sisi sebelah itu ya alias yang jembatan rusak tadi, jembatan rusak yang break fail itu. Nah, agak sulit sih, Draconac itu agak sulit sih lawannya. Nggak kayak apa ya? Soalnya kita nameng pun tetap kena, kena damage coy. Anjing emang. Oh bentar, aku ada ide. Bukan ide sih, aku ada, baru aja ingat sesuatu. Di kastil kan ada yang harus kita explore ya kan. Mending nggak usah pakai ini, nah aman. Eh hey, sini, aku mau masuk. Satria niche gitu. Sebelum itu save dulu. Lu save-nya di Haunted Tomb lu, anjing. Serem. Seingatku di sini ada ruangan yang belum kita masuki. Aku lupa, tapi yang mana? Ini ruang rapat. Coba enter apa? The player. Ngapain mereka? Enggak usah ini loh. Tuh. Aku lupa. Ini loh, kalau nggak salah ada ruangan, nah. Ruang ke atas ini, ruangannya kamarnya raja ini kalau nggak salah. Di situ ada harta karun ya kan. Minimal duit lah. Ini miskin banget nih. Ya ini, ambil lah. Ramuan lagi, anjing mabuk ramuan. Nggak bisa dijual loh ini, gini-gini tuh. Ini nggak guna ya, apa siapa lo? Salah. Pembantunya gitu kayaknya tuh di situ. Nah, ada juga apa nih? Ramuan. Oh, harta karun coy. Yang mana ini? Ini apa ini? Kemana ini? Mari dulu. Bukan yang ini. Oh, yang kastil. Oke, di luar. Ah, semoga duit. Masih ke atas. Semoga duit coy. Apa lu? Gak boleh masuk ya? Ya gak boleh masuk coy. Udah selesai sampai sini. Lumayan coy tapi, bentar. Si yang sebelah sana ada yang belum dijelajahi. Tapi emang game ini zaman segitu lihat kastil kayak gini tuh kayak terpukau banget loh. Apa sih? Terpukau kayak wah, di game ada kerajaannya gitu loh. Oh, nggak ada ini ya? Nggak ada ruangannya di situ ya? Betul letaknya sama loh. Oh, emang nggak ada coy. Ya ampun. Ya, nggak apa-apa lah. Kita langsung ke halaman belakang. Kepencet. Ngide sih, ya pasti kepencet coy.
Dapat naik berapa? Dua kali ya. Ya, udah nambah lah minimal. Kita ke kanan. Pojok. Nah, sana. Ini bisa diambil kan ini harusnya. Wah, anjing. Gila. Jelas. Gak bisa lompat, coy. Bismillah, duit. Yah, bintang. Yang ini, coy. Bintang, coy. Kok gak dapat duit sama sekali ya? Gak punya duit dari mana, coy? Bentar. Ini kita explore-explore gak dapat duit sama sekali dari tadi. Dari yang Haunted Tomb itu, terus apalagi itu tadi Draconac itu gak ada duit. Semuanya zonk. Harus ke farm dulu ya. Farm jauh, coy, masalahnya. Tempat jual, iya, hadiah berarti di sana. Treasure chest-nya isinya bintang, coy, nggak jelas. Ya minimal duit apa-apa kayak itu, anjing. Jangan ramuan, coy. Ya, jangan bintang. Duit lah atau apa namanya? Atau elemen yang berguna sedikit lah, bintang, mek. Elemennya emang bintang tuh kuat sih. Tapi untuk saat ini belum diperlukan, perlu duit. Nah, ini duit gitu dong. Nah, duit juga. Oke. Ini kemana? Nah, ini loh. Ini apa sih? Spin. Bukan ini, coy. Mana ya yang jual peta harta karun tuh, mana ya? Itu yang ramuan kah? Gak hafal aku soalnya. Ini kah? Bukan, coy, salah. Tertekan. Masalah banyak loh, nggak salah. Mana ya? Toko elemen nggak ada kan? Toko elemen. Oh, apa harus ke sini? Ini orang bandar sebenarnya. Aku ingat dulu dapatnya dari sini, cuman ada di tempat lain, aku lupa. Oke. Duit berapa? Anjing. Kasian banget. Gak punya duit, ya ampun. Aku dulu gak semiskin ini sih, main kayaknya. Metal Farm Dragon Ridge, apa itu? Ya, tempat itu, coy. Salah. Gak apa-apa lah. Kita lakukan. Lakukan saja, ayo. Tabrak-tabrak saja, coy.
langsung pergi aja ntar kalau ketemu Draconac. Salah. Langsung pergi kita cari harta karun, bukan cari Draconac. Jelas. Nah ini ada tiba-tiba muncul, tidak jelas. Mati lu. Kalau yang ketemu yang gede-gede tuh kok malas coy. Oh, jauh banget. Salah. Mati kan. Gitu dong, eksekusinya gitu. Salah, pencet. Salah. Itu rumahnya itu, rumahnya apa ya? Kayak ibarat kalau kita tuh juru kuncinya Draconac gitu loh. Ntar ada misi di situ. Misi buat nyari Draconac. Males aku. Terlalu sulit misinya. Itu cari ini, culanya gini itu. Woi. Kalem bos. Kalem bos. Mati kan lu. Nah, ada duit lagi. Masih lurus. Duit yang gede coy, malas coy. Halo. Dapat tula lagi. Ini warna pink. Berarti pink itu ini. Jangan-jangan ramuan. Ya, elemen coy. Iya kan? Wajahnya. Mau gak mau, gak mau. Gak. Lu sana aja, urus sendiri-sendiri lah. Untung gak bisa gliding dia. Kalau gliding sulit coy. Yang glidingnya yang kecil, yang gliding-gliding ini. Dapat cula. Yang gede gak bisa aku. Mana sih? Oh ini loh. Mumpung masih chapter 2, chapter 1. Cari dong ini ya, treasure-nya. Chapter 3 di sini sulit, coy. Nah, four leaf clover, coy. Duit apa gih apa-apa kayak itu anjing. Oh. Nah, itu apa itu? Nah, itu adalah Kingdom Brightvale alias kerajaan kedua. Sebenarnya itu mapnya kecil loh, cuma lingkar-lingkar gitu loh. Cuma karena kita lewat jalan setapak, itu jalan utama, jadi jauh kelihatannya. Gitu. Mana lagi ya? Aduh, itu situ, Mac. Aku tahu itu di mana tuh, dekatnya laba-laba itu. Anjing. Draconac. Lawannya gimana sih biar gampang, coy? Pakai elemen apa? Malas banget lewat sini tuh. Itu banyak Draconac. Oh, ambil dulu coy. Ini elemen langka soalnya. Batu. Itu kayak elemen tuh setiap ada elemen kayak ini tuh daun itu versi kuatnya adalah batu. Api itu versi kuatnya adalah lava. Ntar kita cari. Ini air apa namanya? Air itu apa? Udara tuh elemen kuatnya kabut. Nah, cahaya itu elemen kuat ntar matahari ntar kita cari. Gelembung itu elemen kuatnya adalah air, itu. Kegelapan tuh smoke jadi, nah smoke jadi kegelapan itu. Anjing ada itu tapi, males ah. Gak usah. Oke. Okay. Itu kan kok gambaran itu yang kemarin tuh. Oh, lihat di sana tuh, lihat. Oh, ada Draconac tidur di sana. Gak jelas ya, bang.
Ini kan di sini kan. Nah. Duit kayak apa-apa gitu kayak. Ya. Ramuan lagi. Buat apa sih ramuan-ramuan gak jelas ini? Kita mau ke seluruhnya kita nggak bisa ke sini coy. Sampai 3 kalau nggak salah itu Meridel. Berarti kita ke pertanian alias ke rumah. Gitu. Eh bentar. Ini jual apa ya? Ini loh. Saya nggak ada duit coy. Gak usah. Ini kayaknya kebiasaan sumpah. Musuhnya hilang. Lihat. Dengerin. Musuhnya hilang. Selalu gitu loh. Musuhnya hilang. Game dengan segala jenis bug. Namanya game jelek. Lihat musuhnya hilang. Harus kita save. Load game dulu kalau ada suaranya. Lihat apa itu. Biasaan nih game. Ya ampun. Dah. Lewat dulu abis ini. Oke. Ya kan? Ada lagunya langsung kan? Ini penting ini coy. Penting coy itu sebenarnya itu bintang juga penting cuman males lah ada itu dragonak males aku. Iya yeah. Kita mau ke farm alias ke rumah gitu. Soalnya ada treasure chest. Treasure chest itu kayaknya penting sih itu treasure chestnya. Nah, kita kembali ke sini. Kalau ke sana itu kerajaan, kalau di sini kita kembali ke pertanian gitu. Nyari duit coy, masa duitnya cuma ngandalin rumput ginian anjing. Sulit banget ya cari duit di sini ya. Tuh ada burung gak jelas tuh. Gak usah. Gak usah. Gak ada duitnya lo soalnya. Sampai kesini ngejarnya. Ini lo. Ini lo. Punya nyali juga tuh. Gagak sialan tuh. Dikejar mek sampai sini mek. Nah, lagunya ganti kan. Sini kan. Mana sih? Oh ini loh, tolol.
Ya, redneck. Gitu dong. Nambah 4 strip, 1, 2, 3, 4, oh 5 deh, 5 strip, gila. Apa lagi ya? Cuma Shadowclan sih, itu sulit tuh, harus part terakhir, chapter 3 sih itu. Soalnya tempatnya di atas boss. Sebelum itu kita ambil labu dulu, labu dulu lah. Apa, Mac? Suara apa tuh? Apaan? Loh. Oh ini loh, ya ampun bandit. Tuh, oh bandit aku loh. Ini loh. Bandit ternyata, aku kira apa? Kok warga di sini diam semua ya? Ini kalau di dunia nyata ada bandit atau copet jambret itu pasti udah habis sama warga sih. Gebukin coy, pada main hakim orang-orang. Bukan sampai entret. Ini ada. Oh nggak ada itu ya? Nggak ada elemen air di sini ya. Halo. Oh, minta duit. Itu ada itu apa itu? Oh, anjing. Lo kena semua lo. Dapat. Itu loh, bandit-bandit itu nggak dihabisi sama warga ya. Tempat kita tuh berada di habisi lah pasti. Anjing nggak ada. Dah. Oh balik. Oh ini ada lagi bandit. Aduh goblok. Dapat duit. Pencet. Nah. Masa duit habis dari bandit-bandit gitu coy? Ya ampun. Dulu banyak loh duitku tuh, sampai 30.000 loh. Masa cuma 300 doang anjing. Dan sebenernya for your info aja ini ya, saya rekamnya tuh malam hari. Kenapa kok ngomongnya pelan-pelan ya? Karena kalau malam hari ya sebelah itu udah kamarnya bapak gitu loh. Masa aku mau itu, mau teriak-teriak nih. Beda pas zaman di kosan gitu. Kalau bilang, oh bang, kok itu gitu, gitu, kok masih hidup sama itu, sama keluarga ya? Saya tuh sebenarnya masih muda, cuman banyak ngira tua karena perawakan kayak gini. Anjing lu. Bentar. Nah, perawakan kayak gini terus aku saya juga gaptek orangnya. Penyengira udah nikah, anjing nikah apaan anjing? Kemarin aja ya gitulah pokoknya di video yang embek itu udah aku jelasin kenapa ya, drama apa aja yang aku alami kemarin gitu. Males coy jelasinnya. Manusia tuh banyak macamnya coy. Capek. Loh bang emang lu bukan manusia? Emang bukan, aku tuh raja iblis gitu loh. Ya raja iblis Avos di Levia ya, cuma Dian Smith ini di Malang. Siapa yang punya kostum itu lagi di Malang? Gak ada. Dan tadi dapat daun semua ya. Lihat. Daun sampai 1000 anjing. Kita save di sini dulu. Jadi kita akan lanjut
part berikutnya. Nah, kebetulan ini udah 50 menit dan saya capek. Ya ampun, mau sebenarnya mau saya rekam sekalian juga. Jadi for your info aja, videonya itu yang setiap Rabu, Sabtu itu saya rekamnya sekalian, sekalian di hari yang sama. Tapi untuk kali ini udahlah satu part aja gitu. Ntar kita ketemu di Sabtu depan atau Sabtu besok atau Rabu, enggak tahu. Saya enggak tahu uploadnya gimana. Soalnya sudah saya reschedule. Kalau for your info aja, ini saya pas rekam ini part berapa ini? 1 2 5 ya. Part 5 ini itu part satunya masih baru upload besok. Itu. Jadi ini hari Selasa, part satunya itu uploadnya baru besoknya. Baru besok itu, besok nanti itu. Nah. Ini udah part 5 aku rekamnya gitu. Aku main schedule gitu soalnya. Buat antisipasi kalau aku tiba-tiba sibuk kerjaan segala macam lah gitulah. Jadi ya, kita gitu aja tonton semuanya, terima kasih sudah menonton. Semoga sehat selalu, tetap jaga kesehatan. Saya Dian Smith 13 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.